Inilah dia yang diajarkan oleh Islam melalui Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu itu ya identik dengan Islam. Islam adalah agama yang tidak membenci ilmu dan tidak membenci ilmu pengetahuan. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah firman Allah yang pertama bunyinya adalah Iqra. Masyaallah, bacalah Bahwa untuk menjadi Muslim yang baik, itu harus berilmu. Untuk menjadi Muslim yang baik, dia harus berilmu. Nah, ilmu itu didapat dengan apa tadi? Di antaranya, iqra. Ya, bacalah: "Dengan apa membacanya ikrar?" Bismillah, dengan nama Tuhan, yaitu Allah yang telah mencipta. Jadi, kita jangan uh, melupakan bahwa setiap amalan baik ya terutama ini menuntut ilmu membaca itu harus diawali dengan niat yang baik yaitu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa taala ya kita mau buka buku mau membaca mau mulai mutala'ah, murajaah kita memulai mengkaji itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya jadi masya Allah gabungan antara ilmu dengan adab ada di situ apa ilmunya? ikra ya kajilah oleh anda bacalah oleh anda ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya maka uh, ironi dalam artian sayang ya kalau umat Islam itu tidak suka membaca uh, kalau umat Islam tidak suka buku <laughs> kalau umat Islam tidak suka ya akan ilmu pengetahuan berarti Islam adalah agama yang tidak kontradik dengan ilmu pengetahuan knowledge uh, uh, bahkan ini belum bicara tentang hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Ayat lain Allah menyebut ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan naikkan darjat derajat kemuliaan seseorang yang beriman tapi kemudian ya bukan hanya beriman yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah akan naikkan orang-orang yang beriman di kalangan kalian walladhina utul ilma dan orang yang memiliki ilmu Apa yang dinaikkan? Darajat, Masya Allah. Dengan kemuliaan-kemuliaan. Maka mau mulia, ya maka dia harus berilmu. Tapi ilmu tanpa iman, nonsen. Ya kan, nggak ada artinya. Ketika seorang itu berilmu tanpa beriman, larinya dia ilmunya untuk menzalimi orang lain. Ya ilmunya untuk bermaksiat. Ilmunya akan memusnahkan dunia. Ilmunya akan menyengsarakan orang lain. Ah gitu. Ya dia ada ilmu, masya Allah. Ya, ilmu apa? Ilmu uh, persenjataan misalnya. Tapi kemudian untuk membunuh manusia itu sendiri. Nah na untuk bukan untuk mengamankan dunia, bukan untuk mengamankan manusia, mensejahterakan manusia. Seorang uh, yang punya ilmu uh, tentang apa ekonomi, ya, tapi ilmunya itu di otak atik dimanfaatkan untuk, nah na untuk menzalimi orang lain. Nah kenapa? Karena tadi tidak diawali dengan keimanan yang mantap kepada Allah. Jadi gandengan itu harus bergandeng selalu. Hmm, maka Allah menyebut dia ya, betul. Ya. Orang hmm. yang berilmu harusnya juga adalah orang yang imannya kepada Allah itu luar biasa. Subhanallah. Nah, maka kembali tadi kepada uh, ungkapan uh, Mbak Tia di awal bahwa ya Islam mewajibkan kita menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi fardhatun ya kan ala kulli muslim ya bahwa menuntut ilmu itu fardu fardu artinya apa wajib tapi bukan fardu kifayah ya fardu ain wajib bagi setiap individu muslim untuk menuntut ilmu menimba ilmu ya ala kulli muslim tuh fardu ke atas setiap orang yang beriman bahkan sampailah ada ungkapan nabi SAW atau sabda nabi bulan ilmi minal mahdi di menuntut ilmu itu dari buayan jadi dari bayi ya dari dibuai oleh mm -hmm. sampai kapan batasnya nggak ada batas batasnya sampai seorang itu masuk ke dalam liang kubur mm -hmm. sampai masuk ke liang lahat mm -hmm. jadi kalau kita tidak menuntut ilmu maka ada tugas lain mm -hmm. ya kan silahkan maka Nabi saw pernah bersabda khairukum mentaallam al qurana wa allamahu sebaik-baik umatku ya sebaik-baik kalian wahai umatku itu yang menta'allam Al-Qur'an yang selalu menuntut ilmu ya berguru untuk memahami Al-Qur'annya jangan sampai orang Islam jahil akan Al Qur'annya naudzubillah ya kan lalu kalau tidak berarti hendaklah dia mengajar berarti kalau ilmunya udah penuh Ibaratnya ya ilmunya udah agak uh, sudah banyak gitu ya, ya betul sudah agak paham, cukup ajarkan ya, kepada orang lain nah, ya walaupun cuma satu ayat beliau walau ayat sampaikan diriku walau cuma satu ayat kita belajar nih satu ayat jangan nunggu 6.666 ayat ya kan satu ayat itu kita sudah harus ajarkan kepada hmm. anak kita adik kita keluarga kita sahabat kita tetangga kita Ya, jadi inilah dia yang diajarkan oleh Islam melalui Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu itu ya identik dengan Islam. Islam adalah agama yang tidak membenci ilmu dan tidak membenci uh, ilmu pengetahuan. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah firman Allah yang pertama bunyinya adalah Iqra. Masyaallah, bacalah ataupun ada uh, tafsiran lain kaji lah, ya buat research oh, kajian, masya Allah. Jadi ya masya Allah, ya luar biasa Islam itu. Cuma uh, sayangnya orang yang berislam atau beragam Islam, ya banyak yang uh, melupakan itu. Ya alhamdulillah sekarang mungkin dengan kecanggihan zaman dan teknologi orang tidak lagi baca buku mungkin ya. baca apa baca handphone ingin <laughs> kan monggo silahkan yang bukunya penting bukunya di handphone ya, Ustaz, ya, ya? bukunya di handphone sekarang ibu e <laughs> ya e kan silahkan ya yang penting setiap hari ada tambahan ilmu yang membekali dada-dada uh, kita nah tadi permasalahannya mbak mana yang lebih utama nih antara ilmu dengan adab ternyata Allah sudah berfirman tadi ya rafailahuladzina amanu minkum ya waladzina utul ilma darajat Jadi Nabi itu Masya Allah Nabi besar Muhammad SAW Nabi kita Itu alim oh, Masya Allah Sampai dalam satu sabda beliau menyebut Ana madinatul ilmi Aku adalah kotanya ilmu Siapa uh, uh, yang menjadi gerbangnya? Wa babuha Dan Sayyidina Ali Menantu beliau ya Suami uh, Kepada Fatimah binti Nabi Binti Rasulullah SAW Itu pintunya ilmu kalau mau masuk kata seakan-akan ya Ali itu masya Allah jadi perantara banyak Ali adalah menantu beliau yang lebih memilih menjadi orang alim ya kan walaupun bisa jadi uh, menjadi orang kaya tapi Ali lebih memilih ilmu nah Madinatul Ilmi kotanya ilmu itu Nabi saw cuma kita lihat beliau dipuji oleh Allah subhanahu wa taala ya bukan dari sisi itunya dari segi dari sisi ilmunya bukan tapi beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala sungguhnya engkau ya Muhammad adalah insan yang memiliki akhlak yang luar biasa terpuji nah gitu Ahlak ya yang nah masyaallah ya? kenapa karena apa artinya profesor kalau akhlaknya nggak ada hmm. orang nggak akan lagi memandang orang tidak akan lagi menghormatinya seorang profesor Punten ya, ini tidak menyebut nama kan cuma profesor ya, seorang profesor ya uh, udah melahirkan misalnya seribu buku kar karya, tapi na'udzubillah ya penzina, perampok, ya penjudi, pemabok, ada nggak orang yang mau hormat? Ada Ustaz, Agak ya, ada ya kan. Jadi hmm. memang inilah dia utamanya bahwa orang-orang yang berilmu itu harus mendahulukan akhlaknya sebagai Masya Allah hiasan dirinya Jangan sampai berilmu saja tapi tidak ada iman Jangan sampai berilmu saja tapi tidak ada akhlaknya Nah adabnya mm -hmm. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu ketika Ada bani rabbi fa ahsana ta'dibi Allah lah yang menyempurnakan akhlakku Masya Allah Allah yang mengajarkanku tentang adab Tentang akhlak sehingga aku pun Miliki akhlak yang luar biasa, subhanallah. Nah, ini dia yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berilmu, ya bahwa utamakan kita berakhlak terlebih dahulu, ya karena berguru pun ada akhlaknya, mm -hmm. ya sebagaimana coba kita lihat surah al-hujurat ya. Dalam surah al-hujurat, Allah subhanahu wa taala ya berkata pada orang-orang yang beriman ya ayuhaal ladina amanu la tarfau aswatakum fauqa nabi Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menyaringkan menguatkan ya suara kamu mengalahkan suara nabi. Ah, subhanallah. Adabnya ustaz ya kepada Nabi Adab. ini diadarkan terlebih dahulu Dan ini. Dan kita lihat bahwa ketika itu kan sahabat berguru kepada nabi. Ya kan diajarkan adabnya seorang murid bagaimana beradab dengan guru. Nah, kalaulah guru itu tidak dihormati Murid-muridnya tidak beradab, berakhlak. Murid-murid ini mungkin tidak akan pernah dapat ilmu. Bisa tetap secara zahir, tapi tidak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu. Ah, itu ini udah jadi... bicara lain lagi deh ya, ibaratnya ilmu bisa didapat, mm -hmm. tapi keberkahan tidak. Kan kita nggak mau. Kita maunya ilmu yang yang berkah, berkah, ya. ilmu nafiah, begitu ilmu yang bermanfaat. Kapan seorang guru itu akan betul-betul ikhlas ya memberikan ilmunya kepada muridnya? Kapan? Ya kan? Uh, hmm. Al-mu'allimu wa'ttabibu la yansuhani idh huma ah, uh, Ini uh, syiar bahasa Arab. Uh, dokter, guru tidak akan menyerahkan ilmunya dengan ikhlas kalau tidak dihormati. Hmm. Uh, begitu. Mm -hmm. Coba kita pergi dokter. Dokter saya sakit ini, ini, ini. ini. Pastikan uh, pas dikasih obat nggak mau dokter saya mau minum ah <laughs> subhanallah ya kan jadi dokter pun akhirnya kalau dia datang lagi pun dicuekin aja dah hmm. ah gitu kan karena ya, udah kayak tadi ya Ustaz ya sikapnya malahan ya kalau kita tidak mm -hmm. ber, apa, beradab terhadap dokter aja dokter males ah gitu kan ya udah terserah kamu sakit aja dah gitu kan e, kamu aku bagi tahu aku pagi nasihat nggak diamalin kemudian malah berdebat <laughs> lagi dengan dokter <laughs> ya apalagi dengan guru Ya karena ini adalah dokter rohani. Guru hmm. adalah dokter untuk rohayah kita, hmm. ya untuk uh, dalaman kita. Kalau guru tidak dihormati, uh, maka jangan pernah berharap kita akan mendapatkan ilmu, terutama ilmu yang berkah. Oh. Uh, jadi uh, Mbak, kita lihat lagi. Anda tutup dengan hadis Nabi ya. Uh, Inna mabuithu liutam mimak akhlak. Rasulullah s.a.w., sudah mendapat pujian dari Allah tadi dengan kemuliaan akhlak yang luar biasa yang ada pada pribadi beliau. Lalu kemudian apa kata Nabi? Sungguhnya aku diutus ini untuk memperbaiki akhlak. Oh, oh. jadi utama tujuan utama Nabi diutus itu bukan untuk hanya ilmu pengetahuan. Memberikan petunjuk ataupun contoh begitu ya. Nah, Tapi tak juga akhlaknya. Karena apa? Dalam semua lini kehidupan kita harus dibarengi dengan iman dan akhlak. Ya seorang ekonom. Udahlah beriman dia, ya. kemudian berakhlak tidak akan pernah menyengsarakan orang lain. Seorang apalagi, uh, apa lagi, uh, pakar persenjataan, belum demikian ya, uh, pakar virus. Ya dia tidak akan pernah menyengsarakan orang dengan ilmu virusnya. Karena sudah memiliki keimanan dan juga adab tadi ya Ustaz. Ya, dia tahu bahwa ilmunya mm -hmm. ini bukan untuk uh, merusak tatanan dunia ataupun mm -hmm. merusak ekonomi orang lain begitu kan tapi ilmunya harusnya semakin menyebarkan kasih sayang ya wa ma'ar salna rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau nabi kecuali untuk menyebar menebar rahmat pada seluruh alam jadi itu utamanya adalah adab utamanya adalah akhlak bagi orang yang berilmu Ya ketika seseorang itu adalah berilmu kemudian akhlaknya juga bagus, masya Allah Allah Akbar ya maka dia akan menuai pujian-pujian dari Allah ya malaikat Rasulullah dan juga manusia tentunya. Mereka dalam keterbatasan saja semangat juang untuk menuntut ilmu untuk menghafal Quran itu tidak turun gitu loh tidak turun tapi malah semakin menggebu-gebu gitu loh karena apa? Karena tidak punya uh, kegiatan lain ya karena apa? internet terbatasi gitu loh main aja terbatasi kemana-mana terbatasi akhirnya apa ya sudah pegang buku dan Al-Quran